Halo semua, masih bersama dengan saya di sini Ridwan Gibran. Kemarin saya mendapati sebuah pertanyaan yang menurut saya menarik untuk dibahas ya, yaitu terkait dengan deepfake, salah satu teknologi AI yang pada awal kemunculannya menimbulkan banyak sekali kontroversi. Nah, pertanyaan tersebut datang dari akun bernama @besoda69. Dia bertanya seperti ini, "Bang, minta cara bikin diri kita jadi AI dong, tapi real time dan sesuai narasi dan gerak mulut si AI buat streaming atau facecam. Ada nggak ya?" Nah, dari pertanyaan tersebut saya menjawab bahwa hal itu adalah bisa dan sangat mungkin untuk dilakukan. Namun dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk dapat menggunakan teknologi tersebut. Dan ini berkaitan dengan minimum requirement perangkat komputer yang kita miliki. Dan di video kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian dua tools AI yang memungkinkan kita untuk memanipulasi wajah kita sendiri secara real time menggunakan kamera webcam. Oke, agar kalian dapat memahami dan mendapatkan gambaran secara umum tentang teknologi ini, saya akan memberikan kepada kalian sebuah contoh yang sudah dibuat oleh pengguna lain. Sebenarnya有些人说，哎，这个直播换脸它的效果不是很好。我现在用的就是这个直播实时录像。那么直播的话，它这个其实已经是很完善的，包括像这种捏脸什么的，它都是一个常规操作。 这个东西是不会破相的，就是包括什么戴口罩啊，或者这个吃个饭什么的。就比如说这个吃个饭，等一下我先把这个美颜关一下，不然的话等一下会影响。这个吃饭、喝水，然后什么摸脸，然后什么捏脸，这种都是不会影响到这个换脸的。这个其实是一个换脸的基本操作。那么 什么是直播换脸？那么什么是直播换脸最难的点呢？其实就是几个，一个是这个眼睛，就是你看这个眼睛的这种就是转动，然后闭眼，还有这个嘴巴，说话的时候很多垃圾模型它是没有办法去闭眼。 这个嘴巴的话，嘴型也是很有问题的，而且牙齿也不行，牙齿就是，那么所以说。 Nah, dari contoh yang sudah saya tampilkan, kalian dapat melihat sendiri ya, bahwa proses manipulasi wajah secara real-time itu hasilnya sangat mengagumkan. Wajah asli orang yang ada di dalam video ini berhasil diubah menjadi wanita. Tidak hanya sampai di situ saja, gerakan mulut hingga ekspresinya juga itu mengikuti referensi video asli yang diambil dari sebuah kamera secara langsung. Bahkan ketika tangan dari orang tersebut menarik pipinya, terlihat bahwa objek manipulasinya pun itu begitu mulus pada saat pipinya ditarik. Sampai pada saat proses makannya pun objek yang dimanipulasinya itu nampak seperti nyata. Di video contoh lainnya juga itu menampilkan salah satu sudut yang paling rumit ya, di mana posisi mulutnya itu terhalang oleh mic. Namun AI ini tetap mampu menganalisa sehingga gerakan mulut tersebut dapat tetap dipertahankan. Nah, hal yang seperti itu merupakan salah satu bagian yang paling sulit dalam dunia teknologi AI. Dan untuk mendapatkan hasil yang sempurna, maka diperlukan proses komputasi yang sangat kompleks ya. Terlebih ini dilakukan secara real time. Pada saat saya menjelaskan tentang AI Face Fusion saja, proses komputasinya itu cukup memakan waktu yang lama ya untuk video dengan durasi kurang dari 1 menit. Dan itu hanya berlaku untuk objek wajah yang ada di dalam foto, lalu dipindahkan ke dalam objek wajah orang lain yang ada di dalam video. Sebelum saya memberitahu kepada kalian tentang tools AI Deepfake yang dapat kalian pakai untuk proses manipulasi secara real-time, saya akan memberitahu kepada kalian spesifikasi komputer ideal yang setidaknya harus kalian miliki. Untuk CPU, kalian harus menggunakan Intel Core i9 generasi terbaru seperti seri 13900K ya, atau prosesor dari AMD Ryzen 9 yang seri 7950X. Kemudian untuk GPU-nya, kalian harus menggunakan seri Nvidia RTX 4080 atau 4090 dengan VRAM 16 GB, dan untuk RAM-nya kalian harus menggunakan yang 32 GB ya, yang DDR5, dan untuk sistem operasi bisa menggunakan Windows 11 atau
atau Linux. Dengan spesifikasi tersebut, kalian dapat menjalankan aplikasi AI deepfake secara real-time dengan performa yang sangat optimal ya. Sebenarnya kita juga bisa menghemat uang jauh lebih banyak ya, alih-alih membeli perangkat komputer kelas tinggi dengan biaya yang bisa dikatakan cukup mahal. Kita bisa memanfaatkan cloud-based training, atau ya bisa dikatakan itu komputer virtual lah ya. Nah, kita bisa menggunakan media seperti Google Colab, AWS, Microsoft Azure, Hugging Face, Mimic PC ya, dan lain-lain. Dengan media tersebut, kita bisa menjalankan aplikasi berbasis AI canggih tanpa perlu memiliki komputer fisik dengan spesifikasi yang tinggi. Oke, sekarang saya akan memberitahu kepada kalian aplikasi AI deepfake yang dapat kalian gunakan untuk melakukan proses manipulasi secara real-time. Aplikasi ini tentu saja dapat kalian pakai sepenuhnya secara gratis, dan tentu saja aplikasi ini itu open source. Yang pertama, kalian bisa menggunakan DeepFace Live yang dikembangkan oleh Aiperov. AI yang satu ini populer sudah lama ya, sejak tahun 2023 yang lalu. Dan jika kalian melihat di bagian rilis, AI ini terakhir kali diperbaharui itu pada tanggal 21 Januari 2023. Artinya, sampai pada tahun 2025, AI ini sama sekali belum ada pergerakan lebih lanjut. Namun, AI ini sudah cukup matang dan kuat dalam proses manipulasi secara real-time. Kemudian, jika kalian scroll ke bawah, di sini kalian akan menemukan rekomendasi sistem minimum perangkat komputer yang harus kalian miliki. Ingat, ini adalah sistem minimum, sehingga hasilnya mungkin tidak begitu memuaskan. Berikutnya, kalian bisa menggunakan Deep Live Cam yang dikembangkan oleh Hexsider. AI yang satu ini popularitasnya lagi naik ya, kontributornya juga di sini ada banyak. Dan rilis terakhirnya yaitu versi 1.6 yang dipublish pada tanggal 17 November 2024. Masih tergolong sangat hangat dan paling banyak digunakan oleh para kreator dan pengembang. Dan jika kalian scroll ke bawah, kalian bisa melihat grafik popularitasnya itu terus meningkat ya, sejak pertama kali dipublikasikan. Oke ya, mungkin cukup sekian saja pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang. Silahkan kalian like videonya dan subscribe channel YouTube ini. Sekian dari saya, sampai bertemu kembali di video berikutnya.